agar tidak terjadi pemberitaan yang simpang siur, saya menghimbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia agar tidak terpancing oleh berita-berita yang tidak jelas. Alhamdulillah, dengan sigapnya Polres di Kabupaten Bogor, maka wanita tersebut sekarang sudah ditangani oleh Polres, bahkan tadi malam sudah dikirim ke Rumah Sakit Polri untuk diketahui latar belakang daripada wanita tersebut, khususnya dalam kesehatan jiwanya. Untuk itu, sekali lagi saya himbau, tunggulah Masjid Jami Al-Munawwarah memproses secara hukum. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang lain. Dan kalau ada berita bahwa Ketua DKM ditangkap oleh polisi, itu tidak benar. Mohon ini juga menjadi perhatian kita semua. Mohon jangan mendengar berita-berita dari yang lain, kecuali berita yang datang dari Masjid Jami Al-Munawwarah. Karena insya Allah proses ini akan selalu kami beritakan di media untuk tidak menjadi simpang siur berita yang diterima oleh masyarakat umat Islam di Indonesia.